manusia, makhluk halus. Asik. Ini makhluk halus semua kan? Kalau bagi saya, Anda adalah makhluk halus. Karena saya tidak bisa melihat Anda. Dan saya akan disini mengucapkan hanya selamat. Karena saya takut mengatakan siang ini bukan siang. Saya khawatir di sini malam karena saya tidak merasakan matahari di sini. Ya, terima kasih Mbak MC dan teman-teman. Apa kabar? Masih sehat semua? Masih hidup? Alhamdulillah. Masih bisa melihat? Mau tukeran sama saya? Enggak. Mau nggak tukeran? Sekali-sekali lah tukeran, si tunggang dia saya melihat. Boleh nggak? Kalau saya sih secara pribadi nggak mau tukeran. Saya lebih suka tidak melihat. Kalau jadi melihat tuh kayaknya kurang enak gitu. Kalau saya sih, semua teman-teman yang tunanetra di sini jadi melihat semua juga. Saya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa tunanetra sendiri. Sumbangannya banyak kan, kan? Jadi nggak ada saingan gitu kan? Kalau pada nyari sumbangan, saya pada ngemis gitu. Jangan dibuka ya profesi saya. Jadi saya nggak ada saingan gitu. Nggak, ini bercanda saja. Jadi tunanetra itu nikmat, Mas. Belum tahu sih nikmatnya, cobain ya. Mau nyobain jadi tunanetra? Salah satu contoh saja. Kalau Mas hanya melihat cewek cantik, mungkin memegangnya susah. Enggak? Coba Mas, siapa tadi yang menang lomba? Mas Denny, kalau lihat cewek cakep berani pegang nggak? Atau Mas siapa lagi ya? Atau cowok-cowok ganteng di sini berani nggak kalau lihat cewek cakep berani pegang nggak? Pasti dimarahin Mas, tapi kalau tunanetra nggak. Pura-pura aja jatuh. Atau pura-pura aja nabrak. Tapi tradisi mulai ditiru loh Mas. Jadi ada teman-teman kalau lihat cewek cakep pura-pura nabrak gitu. Jadi biar dibantuin gitu ceritanya. Kadang-kadang teman-teman nabrak juga memanfaatkan ini juga. Jadi makanya jadi tunanetra enak. Ya? Rasa gak kalau orang cakep itu getarannya beda? Situ kalau bapak taruh mobil, pesawat mobil itu bagus apa enggak kan terasa ya? Kalau empuk itu cakep. Kalau mulus atau jalannya lancar, nah itu cakep. Sama kita gak bisa merasakan kalau getarannya halus. Kalau ibarat gelombang radio itu kalau gak kersek-kersek, cakep tuh kan? Kalau ketemu cewek kita ketemu sinyalnya kersek-kersek nih biasa kurang cakep. Sinyal. Jadi tapi tunanetra itu kadang-kadang ada kekurangannya Pak. Suka bertanya. Apa aja ditanya? Bahkan teman saya pernah kejadian yang listrik ditanya Pak. Karena saking hobinya bertanya, jadi dia ingin naik mobil. Dipikirnya di sebelah ada orang, karena ada terasa menutup gitu kan bayangan. Terus dia tanya, mas, maaf kalau mau naik mobil ini, nomor kejurusan ini nomor berapa ya? Karena kalau ditanya diem aja. Ditanya lagi, itu dia mau jadi pegang tiang listrik. Itu tunanetra itu hiperaktif juga kadang-kadang, suka banyak bertanya. Jadi gak lihat-lihat sampai ditanya. Ya memang, saya juga hanya tukar cerita saja. Pernah juga karena saking hiperaktifnya hobinya bertanya, pernah juga saya teman saya waktu itu datang ke kampung jalan-jalan, dia mau ke tempat temannya, dia pikir ada kersek-kersek, ada suara apa gitu, dia tanya, Pak rumahnya Dimas di mana ya? Gak ada suara dideketin, Pak rumahnya Dimas di mana ya? Ternyata yang ditanya adalah seekor sapi. Jadi kalau memang tunanetra harus banyak bertanya. Kalau tidak bertanya mungkin sulit ya untuk tahu. Tunanetra itu juga perlu aksesibel. Memang salah satu dihitung saya itu yang kita tuntut biasanya di penyandang disabilitas itu adalah aksesibel.
Bahkan di tunanetra itu sering merasakan keaksesibelan bahkan ke berbagai bidang, termasuk bidang lagu, seni. Banyak itu lagu-lagu yang tidak aksesibel. Biasanya kulihat di wajahmu, itu tidak akses bagi kita. Itu tidak mungkin kita bisa melihat di wajahmu, kulihat bulan misalnya. Senyummu begitu indah, kulihat senyummu begitu mempesona, kan kita tidak akses. Senyum yang mempesona itu seperti apa gitu. Harusnya mungkin para seniman juga harus menciptakan juga musik-musik yang akses, lagu-lagu yang akses, sehingga kita juga bisa menikmati. Misalnya ada akses nggak deh? Ya? Ada nggak akses? Ada. Betul. Belum ditemukan sih ya lagu yang akses gitu ya. Misalnya Kuraba Isi Hatimu mungkin. Aku mau bikin deh. Ya? Mau bikin. Bisa. Kalau blog sih alhamdulillah kayak di TikTok udah akses semua ya. Ada nggak ya blog yang belum akses nih? Saya pakai Flash. Ya? Pakai Flash. Pakai Flash? Iya. Ayam. Ya kalau pakai Flash dong. Yang disayangkan juga bahwa yang belum akses itu tunanetra itu sayangnya kalau di bidang teknologi itu belum bisa mengakses ini ya website porno ya. Astagfirullahaladzim. Itu sayang ya. Sayang. Kalau memang sayang ya. Padahal kan kalau bicara nafsu itu kan nggak pandang tunanetra atau enggak. Ya, saya yang tepuk tangan, saya tidak butuh tepuk tangan, saya butuh tepuk tangan. Tepuk tangan sudah sering saya dapat, dan nggak ada rasanya kalau bagi saya tepuk tangan itu tidak akses, jadi tidak bisa dirasakan, hanya didengar. Ya, harusnya juga perlu dipikirkan ya mungkin website-website yang maaf nih ya, kita misalnya selain melihat gambar telanjang itu kita sulit mendeskripsikannya. Padahal kan kita bilang bahwa masalah nafsu itu tidak pandang lah dia, tidak pandang tunanetra tidak, itu saya pikir. Tapi ya, ini hanya bercanda, jangan nanti saya ditangkap gini lagi. Apa? Gilaan. Apa namanya? Di sensor ya, nanti di blok. Ya. Kalau saya tunanetra sudah dari kecil pak, saya tunanetra sudah hobi. Sudah hobi. Saya hobi dari kecil. Hobi apaan nih? Hobi saya tunanetra itu dari kecil. Makanya saya nggak ada lagi cita-cita ingin melihat itu, nggak ada lagi. Nggak enak lagi. Kalau tunanetra misalnya nabrak orang pasti orang ditanya, matamu kemana? Kalau saya tinggal jawab, memang nggak ada. Matanya kemana pasti marah. Kalau kita enggak, matanya kemana? Memang enggak ada. Kalau mau ganti dong gini. Ya saya tunanetra memang dari kecil, jadi saya sudah berbakat, sudah hobi. Tunanetra berbakat. Makanya namanya juga bukan buta biasa. Jadi saya waktu kecil pernah ya, waktu masih kecil itu main layangan pak, main layangan. Karena sayangnya belum ada layanan yang akses waktu itu. Jadi kan masih ada layanan yang akses. Sampai sekarang belum ada. Jadi ketika saya main layangan, layangan itu terbang pak tinggi. Terbang. Oh saya senang. Saya sudah gembira-gembira layangan saya bisa naik. Ternyata saya dikasih tahu sama tetangga bahwa layangan itu sangkut. Jadi bukan terbang. Jadi nggak apa. Tapi saya merasa gembira gitu. Jadi kalau bagi kami itu sebetulnya gagal atau apa tidak bisa itu bukan menjadi suatu hambatan bagi kami. Yang penting kita sudah bisa mencoba, misalnya seperti kami di sini bisa diberi kesempatan untuk tampil memberikan kreasi. Saya terima kasih sekali kami ya, khususnya dari teman-teman tunanetra mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berkreasi dan bersama-sama di sini. Mungkin karena masih ada acara yang lain, kalau mau request saya ya silahkan hubungi saya aja, jangan berhubungan dengan yang lain, bahaya ya. Mungkin terima kasih atas kesempatan yang saya sampaikan di sini, bahwa saya ingin menyampaikan dari ini bahwa
hambatan atau kesulitan atau kekurangan yang kita miliki itu akan bisa, justru akan menjadi media kita untuk saling berbagi dan tidak menjadikan kita merasa malu. Mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih, nggak pakai selamat. Tepuk tangan dong.